Saya terpaksa nerbangin layang-layang pesawat tempur ini dari atas perahu karena semua tempat sudah terendam banjir. Ini jalan setapak sudah terendam banjir. Oke teman-teman, kita mulai membagi plastik layangan pesawat tempur F-16. Kita mulai mengukur. Oke. Pertama 5,5. Setelah itu 9,5. Setelah itu 14. Setelah itu 24. Untuk sebelah ekor sama teman-teman. Sama yang di sana tadi. 5,5, 9,5, 14, 24. Setelah itu digaris teman-teman. Garis seperti ini. 5,5. Setelah itu 9,5. Digaris lagi. Setelah itu 14. Setelah itu 24. Ini kepala pesawatnya teman-teman. Setelah itu dari sini 25 cm. 5,5 cm. Dari ujung sini 46. Dari sini ke sini 46. Kita tandai. Sini 46. Tandai. Lalu kita garis di sini dulu. Lalu 1,5 cm lurus. 1,5 cm lurus. Lalu bulat sedikit, bengkok sedikit lalu ke sini. Dengan ukuran ini 14 ke sini. Setelah itu sini ke sini 3. Dari sini ke sini 46. Sama yang ini 46, lalu kita garis begini. Oke. Sini 43,5 cm ke ujung sini. Oke. Ke sini 7,5 cm. Oke. Nah, dari ujung sini 75,5 cm. 7,5 cm. Oke. 37,5 cm. Oke. Dari sini ke sini 37,5 cm. 10 cm. Oke. Kita ukur dari sini 24 cm. Kita tandai sini tadi. Lalu ke sini 6 cm. Baru kita garis ini. Oke. Nah, lalu ujung sini 6 cm. 7,5 cm. Kita dari sini. 2,5. 2,5 cm. Oke. 2 cm. 2 cm kita tandai, lalu kita garis seperti ini. Setelah itu
13 cm. Setelah itu 5,5 cm. Oke. 6,5 cm. Kita serongkan ke sini seperti ini. Lalu serong ke sini. Dan yang ini lurus saja, teman-teman. Masih ini 4 cm. Yang ini 4 cm, ini 5,5 cm, ini 13 cm. Ini untuk rudal, teman-teman. 10 cm. 8 cm. 10 cm. 3 cm. 10 cm. 3 cm. Oke. Dari sini ke sini 10 cm. 12 cm. Ini 8 cm. Sini ke sini 10 cm. 3 cm. Oke. 10 cm. 10 cm. Ini untuk kaca pesawat tempurnya, teman-teman. Dari ujung sini 12 cm. Dari sini ke sini 16,5 cm. Lebarnya 3,5 cm. Nah, ini hasilnya tadi, teman-teman. F-16, layangan pesawat tempur F-16, mantap. Untuk lengkungan yang di kepala ini, jarak dengan ujung kepala 6 cm, sedangkan panjang ini 18 cm yang bambu untuk lengkungan di kepala. Oke, teman-teman, caranya menyampulnya begini. Ini depan layangan. Baru awal-awal setelah dipas lurus ke garis tengah, rendah tengah, dan tepinya baru kita tempel pakai api obat anti nyamuk dari kepala dulu, kepala pesawat. Setelah itu bagian ekor ditarik sedikit supaya kencang bagian ekor. Setelah pas di tengah seperti ini, baru kita sampul yang di tepi. Pas di tengah, lalu bagian sayapnya kita tempel pakai api obat anti nyamuk, ya. Sampai sini, sampai tadi. Lalu bagian ekor.
Ini belum saya balut. Wah, anginnya terlalu slow, teman-teman. Kadang-kadang berhenti anginnya. Jadi susah ke atas layangannya. Saya sarankan untuk rudal-rudal layangan pesawat ini kalian kasih warna biru juga, teman-teman. Supaya jelas sampai di atas.